Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. Hi guys, welcome again with me, Sally Sherwin. Dan di video haul aku kali ini, aku akan review plus try on untuk celana-celana pendek. Cukup banyak aku belanja kali ini karena aku lagi butuh aja, karena kita sering di rumah aja, jadi aku butuh kayak celana-celana pendek yang lebih ke casual, bisa dipakai buat jalan-jalan, bisa dipakai di rumah. Jadi kali ini aku beli dan harganya itu mulai dari 9.000-an aja guys. Jadi kalian harus nonton sampai habis karena aku review plus try on juga, dan aku juga kasih lihat detailnya untuk kalian semua. Sebelum kita mulai untuk videonya, aku mau sapa dulu buat kalian yang baru datang di YouTube channel aku ini. Welcome to the family. Perkenalkan, nama aku Sally Sherwin. Dan di YouTube channel aku ini, aku akan banyak membahas mengenai lifestyle, tattoo beauty, shopping haul kayak gini, dan lain-lain. Dan di setiap minggu bakal ada video yang baru, jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasi. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, kita langsung aja ya guys untuk ke toko yang pertama. Di sini dari Heiris namanya. Di sini aku beli murah banget, harganya tuh cuma 59.000 aja guys. Dan ini tuh udah dapat, dia itu high waist. Kalau sekarang sih bilangnya lebih ke corset pants gitu. Murah banget nih, harganya cuma 59.000 aja. Dan ini modelnya seperti ini guys. Tarang, kayak gini loh. Jadi dia lebih kayak ke corset gitu ya. Jadi modelnya kayak corset gini, terus dia tinggi gitu guys karena dia high waist gitu. Nah, langsung aja aku kasih lihat ke detailnya dulu. Dia untuk bahannya sendiri sih lebih ke bahan scuba ya guys. Untuk cuttingannya sendiri menurut aku cukup rapi, apalagi dengan harganya yang cuma 59.000 aja. Cuman minusnya di sini karena dia itu cuma satu ukuran guys. Dia itu untuk panjangnya 40 dan untuk lingkar pinggangnya itu 70 sampai 108 cm. Dan ini tuh muat untuk dari M sampai XL. Nah, untuk aku yang biasanya ukuran XS atau S, menurut aku ini kebesaran. Jadi aku pakainya yang kebesaran gitu. Dia jadinya tuh modelnya agak ngembung gitu loh guys di bagian perut gitu. Jadi kayak kelihatan buncit, padahal itu karena kebesaran gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian yang syukuran sama aku, mendingan kalian kecilin sih. Aku sendiri mungkin bakal aku kecilin juga. Nah, untuk warnanya sendiri, dia di sini ada beberapa warna. Ada warna black, white, khaki, dan cappuccino. Dari sini aku pilihnya warna black karena aku lagi butuh aja untuk yang short pants, hot pants kayak gini yang warnanya tuh hitam. Cuman sayangnya itu dia cuma satu ukuran guys, jadi dia aku kebesaran gitu, jadi mesti dikecilin dulu. Dan pas aku pakai kan bisa sendiri ya, dia akan jatuhnya seperti ini. Bagus sih sebenarnya, cuman karena kebesaran aja jadi dia kayak agak ngembung gitu di bagian perut. Kalau misalnya ini pas banget, kayaknya bakal bagus banget sih di aku untuk yang ini. Apalagi harganya cuma 59.000 aja guys. Ini sih worth it ya. Kalau misalnya kalian suka untuk celana-celana kayak gini, kalian boleh beli ini karena ini rekomend juga dari aku karena bahannya juga oke. Walaupun bahannya cuma scuba tapi oke. Dan cuttingannya juga bagus. Gak ada juga benang-benang yang keluar dan rapi sih menurut aku. Cuma sayangnya dia cuma satu ukuran aja. Oke, kita move next di sini. Ada dari toko namanya I Look Star Official. Nah, di sini yang aku bilang harga 9.000 aja. Di sini aku ada beli harga 9.000. Dan tapi aku cukup kecewa. Tarang, aku tuh belinya warna dusty pink. Di gambarnya warnanya tuh bagus banget, guys. Tapi ternyata pas datang ini pinknya lebih ke pink Power Ranger gitu deh. Jadi pinknya kayak gini guys. Tapi so far sih oke ya tuh untuk bahannya sendiri. Terus cuttingannya ini cukup rapih, cuman warnanya doang sih yang tidak sesuai sama yang aku expect. Terus dia tuh ada kayak beltnya gitu, jadi kayak ada beltnya kayak gini. Oke sih sebenarnya buat ganti-ganti di rumah gitu kan, itu oke banget dengan harga 9.000 rupiah doang. Ini cukup oke tuh, cukup rapi, bahannya lumayan gitu, nggak panas juga untuk bahannya. Cuman itu sayang kenapa warnanya harus seperti ini. Karena aku kurang suka sama warnanya. Pas aku pakai itu akan seperti ini jatuhnya, kalau bisa sendiri. Cukup oke sih, aku suka sama bahannya dan aku suka juga sama
untuk hatingannya. Apalagi harganya cuma 9.000 aja, ini sih worth it banget. Cuman sayangnya itu warnanya sih guys. Mungkin kalian pilih warna yang lain deh, jangan pilih warna pink, karena pinknya datangnya kayak pink Power Ranger kayak gini. Dan aku udah beli lagi juga sih di toko ini. Yang satunya di sini aku beli yang Oreo Pants. Nah kalau ini lumayan guys, di sini harganya cuma 14.000 aja. Tarang, kayak gini nih lumayan loh tuh. Harga 14.000 guys bisa dapet ini kayak gini. Oke sih, bahannya menurut aku lumayan dan bagus sih. Kayak tadi sih, ini bahannya mau scrape gitu guys, tuh bahannya sendiri. Dan dia udah ada beltnya gitu, jadi nggak polos, jadi bagus tuh. Jadi bisa loh untuk dipakai pergi-pergi untuk kayak gini. Dan warnanya juga cakep nih, warnanya warna coklat. Dia ada beberapa warna sih, ada warna krem, hitam, merah. Cuman ya, kalian bisa sesuaikan aja apa yang kalian suka. Tapi menurut aku warna coklatnya bagus sih. Aku takut sih beli warna lain kayak warna merah, takutnya kayak lebih ke merah bata, padahal di sini warnanya lebih kayak ke merah-merah. Merah-merah gelap banget yang bagus gitu. Tapi ya gitulah, aku takutnya beda aja warnanya. Tapi yang ini bagus so far. Kalau misalnya kalian mau kembaran, ini aku pilihnya yang warnanya itu warna coklat untuk yang ini. Oke sih ya, pas aku pakai kan bisa sendiri kan ini modelnya seperti itu, dan oke lah untuk ini harganya cuma segini buat kita ganti-ganti di rumah. Boleh banget sih untuk yang ini, dan dia tuh udah ada beltnya ya, dan karetnya juga enak tuh, ngenyet banget, jadi nggak menyiksa untuk di perut, karena biasa kan ada tuh karet yang terlalu kaku, jadi kayak kurang enak di perut. Ini oke sih untuk yang ini, dan mungkin kalian penasaran sama ukurannya ya. Untuk ukurannya dia di sini all size guys, dan dia nggak ada tulis sih untuk ini apakah di LD-nya berapa dan sebagainya, dia nggak ada tulis, cuman dia all size. Tapi menurut aku ini bisa sampai ukuran M sih, M atau L kecil ya, karena lumayan lah ini. Aku juga kan pas aku pakai itu masih ada longgar-longgar sedikit untuk yang ini. Oke, kita move guys. Move kita ada dari Kadaka Official. Sebelumnya aku udah pernah beli untuk culotte-nya. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa nonton untuk haul yang culotte aku. Di situ aku pernah beli yang Kadaka Official ini dan bagus banget. Aku suka sampai sekarang, aku masih sering pakai untuk culotte-nya. Dan di sini aku beli short pants-nya, harganya lumayan, harganya 89.000. Aku pilihnya di sini yang warna dusty pink. Tara, bagus sih juga. Itu mirip banget sama culotte-nya, cuman ini versi pendek gitu loh guys untuk yang ini. Nah, untuk dia bahannya sendiri sih lebih ke cotton stretch gitu, tapi dia bahannya premium ya. Ini aku kasih lihat untuk kalian untuk detailnya. Dan dia di bagian belakang itu udah ada seretannya juga. Di sini aku pilih yang ukurannya itu S guys. Nah, ini bahannya sih oke sih, cuttingannya juga oke. Tidak diragukan lagi ya untuk ini, karena aku juga suka sama culotte-nya yang sebelumnya aku beli. Dan ternyata yang ini juga bagus banget untuk yang celananya. Nah, ini aku pilih ukuran S. Dia waist-nya 60-70. Terus untuk panjangnya 36. Untuk hips-nya atau untuk lingkar pinggangnya itu 88-100. Nah, dia ada dua ukuran aja. Lucu sih ya, dia tuh cuma ada ukuran S dan L. Jadi kalian bisa sesuaikan aja kalian ukurannya yang mana. Kalau aku, kalau misalnya kalian ukurannya sama kayak aku, kalian bisa pilih yang ukuran S. Untuk yang ini, dia ada beberapa warna. Ada warna putih, khaki, cream black, ada warna brown, olive, blue, green, pink, lilac, dan plum. Di sini aku pilihnya yang warna pink, kalau misalnya kalian mau kembali sama aku. Pinknya juga cakep sih, pinknya tuh lebih ke dusty pink gitu. Oke, yuk kita move. Di sini ada dari Zoe All Shop. Nah, di sini aku beli warnanya tuh warna cream, tapi ternyata beda sama gambarnya pas datang. Sini aku beli murah sih, cuma 38.000 aja guys. Tarang, ini beda sih sama gambarnya. Di gambarnya tuh lebih kayak hot pants, tapi ini celana panjang yang menurut aku cukup panjang, hampir sampai ke lutut gitu untuk ini. Tapi bahannya so far sih enak sih, bahannya bahan scuba gitu dan adem. Dan dia ada bagian sini tuh udah bisa adjust gitu, jadi kalau misalnya kalian kebesaran, kalian bisa kecilin aja pakai talinya seperti ini. Nah, di sini aku kasih lihat ke detailnya buat kalian semua. Dia itu ada kantongnya juga, dan dia itu bahannya lebih ke bahan scuba gitu guys, tapi lumayan tebel dan gak panas juga, apalagi dengan mengingat ya harganya cuman 38.000 aja guys untuk ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya untuk bahan sendiri, dan sekarang kalian bisa lihat sendiri pas aku pakai. Nanti akan seperti itu guys, pas aku pakai dia seperti itu dan kurang pendek sih, karena aku lebih suka celana pendek tuh lebih kayak ke hot pants gitu, tapi ini menurut aku kurang pendek gitu.
juga untuk ini, untuk celananya sendiri. Bagus sih untuk yang ini, cuman ya itu aku kan suka sama modelnya. Tapi kalau misalnya kalian oke sama model seperti ini sih, kalian bisa coba aja untuk beli, karena dia juga ada beberapa warna. Dia ada warna abu muda, coksu, hijau botol, biru telur asin, dan dia tuh ada dua ukuran. Ini aku pilih ukuran L ya guys, jadi dia lumayan besar gitu. Dia ada dua ukuran soalnya, cuman L 2XL dan XXL 2XXXL. Jadi ada yang besar banget juga. Jadi kalau misalnya kalian biasanya pakai ukuran yang besar, kalian bisa pilih yang ukuran yang besar juga. Oke, sini ya. Wah, walaupun aku udah sama modelnya aja. Oke, next. Di sini ada dari 99K Outlet. Ini kayak toko paling banyak banget yang sering belanja di sini ya. Sini ada Korean short pants. Ini sih bagus, ini aku suka banget. Harganya cuma 79.000 aja. Tarang tuh. Ini bagus sih, ini benar-benar kualitas import kalau yang ini. Dia tuh lebih bahannya ke sweat tapi enggak panas, sama sekali enggak panas, dan dia tuh tebal. Terus untuk karetnya juga enak banget. Dan ini tuh pas gitu loh di aku, dan ini udah cara pendek dan home pants gitu. Langsung lihat aja untuk ke detailnya dulu guys. Sini aku kasih lihat bahannya tuh seperti yang aku bilang. Dia bahannya tuh sweat atau bukan bludru juga sih. Pokoknya dia bukan bahan katun gitu. Dan tebal gitu loh untuk ini bahannya. Aku suka sih, ini tuh kualitas import banget sih guys untuk yang ini ya. Dan dia ada beberapa warna, ada warna brown, black, cream, dan grey. Dan kalau misalnya kalian mau kemana sama aku, ini aku pilihnya yang warnanya brown. Dan ini aku pilih ukurannya yang S ya guys untuk yang ini. Dia ada beberapa ukuran, ada ukuran S, M, dan L. Dan pas aku pakai, ini kalian bisa lihat sendiri ya, kan seperti itu. Bagus sih, ini bagus banget. Ini rekomend buat kalian semua, harganya cuma 74.000. Tapi worth it, harganya 79.000 guys, sorry. Tapi worth it banget, serius ini bagus sih. Dan aku ada beli satu lagi di toko ini. Di sini tuh namanya tuh Korean short pants. Dia warna hitam kayak gini. Cuman bahannya itu mirip banget kayak bahan yang ini. Sekarang mirip banget. Dan di sini harganya 59.000 guys. Ini sih sebenarnya cuttingannya bagus dan modelnya juga bagus. Cuman menurut aku bahannya so-so sih. Nggak bisa aku bilang bagus karena sama banget bahannya kayak yang ini. Kayak bahan mouse crepe gitu, cuman modelnya doang sih yang kekinian. Dan dia ada seretan di bagian belakangnya untuk yang ini. Tuh, dia ada seretan di bagian belakang. Dan dia gede sih, jadi kebesaran di aku. Karena dia waktu aku, dia sebenarnya ada beberapa ukuran. Cuman waktu itu karena mungkin yang ready XL, aku singkat aku pilihnya M. Cuman di sini udah soal gitu, mungkin dia kirimin yang ukuran L ya. Karena menurut aku ini besar nih, cukup besar sih. Tapi bagus untuk cuttingannya sih, kalau misalnya kalian suka, go for it, karena ini bagus untuk cuttingannya. Cuman karena bahannya ini sih, bahannya tuh susu gitu loh, biasa aja gitu untuk bahannya sendiri. Ya tapi harganya cuma 59.000 aja, jadi oke lah. Karena yang ini hampir sama gitu loh untuk bahannya sendiri, cuman cuttingannya oke dan emang modelnya kekinian banget sih. Cuma sayangnya kebesaran di aku, entah kenapa aku beli warna hitam semua kebesaran, padahal aku lagi ikutin warna hitam. Oke. Yuk kita move ke yang berikutnya. Nah di sini ada dari monster.id. Ini tuh tempat baju-baju import gitu. Bagus-bagus banget, harganya tuh murah-murah banget. Sini aku beli celana, harganya cuma 68.000, tapi datangnya bagus banget tuh. Ini tuh bahannya bahan jeans sih guys, tapi ini bagus menurut aku. Pas banget harganya cuma 68.000. Tapi aku bisa dapat yang sebagus ini, senang banget sih. Nah aku kasih lihat ke detailnya buat kalian dulu. Dia lebih ke bahan jeans ya guys untuk kayak gini, tapi aku suka. Ini kualitas import dan bagus banget dengan harganya segitu sih, ini worth it ya. Dan dia untuk ukurannya sendiri, di sini aku pilih yang ukuran S. Dia ada beberapa ukuran ya guys. Untuk yang S itu panjang celananya 31,1 dan lingkar pinggangnya 63 untuk yang ini. Nah dia ada beberapa warna juga, ada warna black, white, beige, navy blue, dan lain-lain. Jadi kalian bisa langsung cek aja.
ini worth it banget sih dengan yang ini. Aku suka sih di toko ini, itu ada banyak sih yang bagus-bagus dan harganya tuh affordable. Karena kita udah nggak bisa belanja di luar negeri ya, dan di sini menurut aku barang-barang itu barang-barang yang biasa dijual di luar negeri dan harganya tuh juga affordable. Cuman kalian harus hati-hati, kalian harus benar-benar lihat bahannya itu apa, harus kalian bisa lihat juga untuk reviewnya. Karena ada beberapa juga barangnya itu yang kurang bagus menurut aku pas aku lihat untuk reviewnya. Tapi yang ini bagus banget dan banyak juga pilihan yang lainnya, jadi kalian bisa masuk lihat aja, linknya udah aku taruh di bawah juga ya. Oke, kita move on. Yang tadi aku kasih lihat juga pas aku pakai, aku lupa. Pas aku pakai itu akan seperti ini pakaiannya. Bagus sih. Ini worth it banget, guys. Wajib punya dengan harganya cuma 68.000 aja. Oke, kita move di sini dari lavia.id. Nah, di sini aku belinya PO lumayan lama, aku nunggunya sekitar 2 minggu, tapi worth it sih. Sarang tuh. Bahannya barang premium sih. Dan untuk modelnya aku suka nih, modelnya kekinian banget karena dia di bawahnya tuh lebar gitu. Nah, sini lihat dulu untuk ke detailnya dulu. Detailnya kan seperti ini, guys. Jadi dia lebih ke bahan katun gitu. Ini tuh bagus sih kalau misalnya kita pakai untuk kayak acara casual gitu. Formal juga oke, apalagi kalau misalnya di dalamnya tuh dipakein, di luarnya tuh dipakein atau atasannya tuh dipakein blazer gitu. Bakal cakep banget sih untuk yang ini. Nah, bahannya kalian bisa sendiri kan tadi. Dan sekarang untuk ukurannya sendiri, ya sini aku pilih yang ukuran SMM. Waistnya 62-84 dan dia tingginya itu 36 cm guys untuk yang ini. Bagus ya untuk yang ini, aku suka sih dan worth it. Aku nunggu itu kurang lebih, kayaknya kurang sih, kurang dari 2 minggu. Cuman tulisannya emang 2 minggu, tapi kurang dari 2 minggu aku udah dapetin. Untuk celana ini, warnanya juga oke-oke banget. Dia ada banyak warna, ada warna black, off-white, olive, dan lain-lain. Kalau misalnya kalian mau sama aku, ini warnanya yang warna off-white. Pas aku pakai, kalian misalnya sendiri ya, itu cakep sih menurut aku. Aku udah bayangin, kayaknya aku pingin cobain pakai ini dan pakai blazer. Kayaknya bakal cakep banget. Nah, itu dia guys untuk Shopee haul aku untuk celana-celana pendek. Apalagi sekarang kan lagi di rumah aja, jadi perlu banget nih untuk punya celana-celana pendek. Semoga berguna ya buat kalian yang pingin beli celana pendek juga dan hot pants gitu. Semoga berguna pasti buat kalian. Jangan lupa untuk like kalau misalnya kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasi karena di setiap minggu bakal ada video yang baru. Temenan sama aku yuk melalui Instagram @sallysherwin. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir ini. And see you in the next video guys. Bye.